Halo kan, gue Rivin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Gak lengkap rasanya kalau cuma bikin bocoran Royal Pass Season 9 aja cuy. Karena sesuatu yang baru di Season 9 bukan Royal Pass doang, melainkan masih banyak lagi yang ada di Season 9. So, jadi di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang baru di Season 9 selain Royal Pass tentunya. Sebelumnya buat kalian yang belum nonton bocoran Royal Pass Season 9, gua ada satu video rekomendasi buat lu semua. Isinya review semua hadiah Royal Pass dari level 1 sampai level 100, dan ini bener-bener sampai level 100 gan. Link videonya ada di deskripsi video ini atau kalian klik aja di atas ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, let's go. Oke, jadi yang pertama adalah Warrior Draw dan juga Lucky Spin. Kita bahas yang Warrior Draw-nya dulu. Jadi, pihak PUBG Mobile di Season 9 akan membuat event Warrior Draw lagi. Buat kalian yang gak tahu Warrior Draw itu eventnya kayak gimana, pokoknya yang kayak kemarin pernah keluarkan, yang kayak gini nih. Nah, jadi setiap kita gacha harganya semakin mahal, tapi chance dapat rare itemnya juga semakin tinggi kan. Di Warrior Draw juga ada trik rahasianya kan. Jadi buat lu yang player gratisan, lu tinggal klik nanti lampion ini, maka lu akan mendapatkan hadiah kan. Atau kalau lu masih ingat yang kaktus kemarin dapat kupon premium, nah itu sama banget sama yang kayak di lampion nanti. Namun untuk hadiah klik lampionnya gue masih belum tahu kan. Jadi kalian tunggu aja sampai tanggal mainnya rilis. Oke, yang selanjutnya adalah Lucky Draw. Jadi pihak PUBG Mobile di Season 9 juga akan membuat event Lucky Draw lagi kan. Untuk bocoran skin rare item Lucky Draw-nya sudah ketahuan. Untuk tampilannya seperti ini. Dari yang gua lihat, ini temanya seperti baju perang ala-ala bangsa Romawi gitu kan. Menurut gua skinnya keren karena ini skin yang unik. Gak salah juga pihak PUBG Mobile menaruh skin ini di event Lucky Draw-nya biar skinnya mahal. Hahai. Oke, yang selanjutnya adalah kartu karakter voice baru cuy. Dari yang gua lihat dari gambar kartu voice ini, gambarnya itu samurai kan. Bisa jadi yang menjadi voice baru di PUBG Mobile itu adalah voice-nya samurai kan. Atau jangan-jangan nanti di Season 9 bakal ada karakter baru lagi selain Victor, dan karakternya itu adalah karakter samurai cuy. Wah, bener-bener keren abis kalau itu memang kenyataan kan. Dan gua berharap semoga opini ini benar dan kita semua bisa dapat karakter samurai kan. Mantap tuh. Oke, yang terakhir dan yang paling utama di video ini adalah perubahan fitur baru kan. Gua yakin di perubahan fitur ini banyak banget yang suka, karena player gratisan kaum Miss Queen yang gak mau beli UC tapi mau skin banyak bisa dapat yang lebih wah gitu. Oke, langsung saja kita bahas ke videonya, let's go. Ini kan jadi pembahasan di video kali ini adalah pembahasan yang ada di Season 9. Lebih tepatnya adalah pembaruan dari fitur yang lama kan. Yang dari fitur di Season 1 sampai di Season 8 nanti bakal diganti mulai dari Season 9. So, langsung apa aja nanti kita bahas di sini. Nah, jadi yang pertama, kalian biasanya dapat kupon premium, kupon klasik, kupon PUBG crate, itu kalian biasanya dapetin dari shop kan. Ya, kalian beli di pertukaran dengan mengridem dengan mengridem pakai silver fragment, atau enggak kalian nyelesain misi yang ada di achievement prestasi. Nah, kalian baru bisa dapat kuponnya ya gitu. Nanti di Season 9 kalian enggak perlu repot-repot kayak gitu lagi kan. Ya, karena nanti di pembaruan Season 9 itu bakal ada perubahan di sistem clan. Nah, yang dimana sistem clan ini perubahannya bukan main gan. Ini menguntungkan banget buat kalian para player gratisan plus para player Miss Queen yang gak mau beli UC tapi mau skin banyak cuy. Ya, jadi kita klik aja di sini clan. Nah, ya. Nah, nanti di clan di sini kan ada toko.
Nah, biasanya di toko kan shopnya cuma segini aja ya, cuma gini-gini aja, kagak ada yang menarik ya. Kayak kita udah beli border itu doang dah yang menarik ya. Kalau udah beli border udah nggak ada yang menarik lagi. Nah, nanti di season 9 kalian akan ada tambahan fitur ya. Tambahannya itu adalah tambahan penjualan yang ada di toko clan. Nah, biasanya kalau di season 8 atau season sebelumnya poin clan kalian gak kepake nganggur ya gitu ya. Di sini sama, gue juga nganggur kan, dari dulu nganggur karena gue udah beliin semuanya, udah gue beliin pokoknya, dan masih sisa 11.000 poin clan. Nah, nanti di season 9 ada tambahan. Nah, jadi yang pertama adalah kalian akan mendapatkan kepingannya kan. Nah, di situ kalian beli dengan harga belum tahu, tapi ini akan kebuka di clan kalian kalau clan kalian udah level 5 kan. Ya, di sini benar-benar mantep banget kan, karena poin clan kita bakal kepake, poin clan kita bakal kita habisin ya. Daripada sayang-sayang nganggur nggak kepake buat apa-apa, mau beli yang ini itu udah kebeli semua di poin clan. Nanti di season 9 kita tinggal beli ini aja kan ya. Di sini kalian ada scrap klasik, dan juga di sampingnya ada scrap PUBG crate ya di sini. Nah, di sini juga kalian akan ada item berupa parasut ya, parasut terjun asap-asap gitu, dan juga di sini kan ada, nah, penambah popularitas kalian kan, yang motor kalau nggak salah, yang motor itu seratusan popularitas kan ya. Di sini kalian juga, buat kalian yang sultan yang suka upgrade skin senjata, nah di sini kalian ada pilok ya, ada piloknya, ada paint ya. Nah, di sini nih kalian tinggal beli di sini aja. Gue yakin para pro player ya yang sering main PUBG kan biasanya mabar clan. Nah, otomatis kan misi-misi clan ya itu dapat poin clan kan. Nah, di situ pasti lu poin clan-nya nganggur juga kan. Nah, lu tinggal beliin aja nih item paint ini ya. Di sini kalian juga ada pengganti nama atau pengganti bendera ini ya, di unlock level 2 gitu kan ya. Dan sisa bawa-bawanya masih sama yang lama ya. Nah, jadi itu aja kan di video kali ini, penambahan fitur dari PUBG Mobile ya. Ini menguntungkan sekali, serius. Nguntungin banget buat kita semua. Daripada poin clan kita nganggur, lebih baik kita abisin, kita spamin poin clan kita buat beli kepingan klasik dan kepingan PUBG crate, lalu kita gacha bebas, spam gacha tanpa UC coy ya. Gue berharap bisa cepet-cepet ke season 9 gitu ya. Karena di season 9 akan berakhir pada tanggal season 8 akan berakhir pada tanggal 11 September dan kita memasuki season yang baru tanggal 13 gan. Ya, oke, see you next video gan. Jangan lupa untuk di-like sama di-subscribe video ini. Karena gua 1001 official akan memberikan info-info yang lebih menarik lagi di video selanjutnya gan. Tentunya untuk para kalian player PUBG Mobile ya. Jangan lupa di subscribe, bantu gua ke 300.000 subscriber. See you next video, guys.